jam 5:30. Pak ningali pisan ya. Nah. Ayo numangkuna Bapak berarti? Pasti. Numangku supir. Oh, dayan buana supir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bos, izin dilaporkan telah terjadi kecelakaan tunggal ya, truk zombie. Kejadian di daerah Ciawi ya, Ciawi tepatnya di Pasir Huni kalau nggak salah, Pasir Huni ini. Untuk kejadian sendiri terjadi sekitar jam 5 pagi tadi subuh. Untuk truk sendiri masih di TKP, terjadi sekitar jam 5 menurut warga dan saksi mata di sini. Truknya truk zombie Tasik. Nah, untuk korban jiwa di sini tidak ada teman-teman, tapi katanya supirnya mengalami luka di kaki cukup serius katanya. Nopol sendiri D9126 AG ya. Delta 9126 Alpha. Untuk kerusakan sendiri cukup parah nih Mas Bos. Hancur bagian samping supir ya. Diinformasikan juga teman-teman untuk jalur selatan sekarang tanggal 7 menunjukkan di sini jam 7 lewat 10 menit. Diinformasikan kembali, saya tidak bosan-bosan menghimbau selalu berhati-hati teman-teman. Karena di jalur selatan sendiri tanggal 7 ini sudah 9 kali kejadian ya. 9 kali kejadian. Dimohon hati-hati melewati jalur selatan. Rumah sakit mana? Lambok. Lambok. Dibawa dulu ke Lambok. Kejadiannya jam-jam kira-kira jam berapa? Jam 5:30. Tapi untuk kondisi supir, A? Supirnya cuma kakinya doang. Tahu patah tahu enggak? Aduh, ini parah banget ya. Kira-kira patah atau tapi selamat, A, alhamdulillah. Yang ngomong enggak patah. Enggak patah? Enggak. Alhamdulillah. Kelihatan. Kernetnya maksudnya? Harus dicek dulu gitu. Kalau kernetnya? Hah? Kernetnya? Kernetnya? Ya. Tahu kernet mah enggak paham. Cuma tadi kedengaran cuma supirnya doang. Bos, kernetna. Supir. Alhamdulillah tuh kumaha? Eh, sorna kaki, A. Tuh, na kenek kecepet di tukang. Oh, kenek. A tuh kumaha? Ayo panangan, A. Aduh, aya mah geus aya wae tuh. Jam sabar pisan, A? Hah? Keun weh ulah padahal mah nyeri keneh. Jadi teman-teman, informasi tambahan, barusan saya ada berbincang sedikit dengan mobil ini dari arah atau habis mengirim barang dari Purwakarta ya, dari Purwakarta.
Mobil sendiri ada sedikit trouble, katanya untuk damnya nggak bisa mengangkat, begitu teman-teman. Informasi terakhir juga supir tidak, istilahnya tidak buru-buru atau tidak gimana, bahkan supir juga baru beristirahat dari Kadipaten ya, atau sekitar 3 km dari sini. Yang sebelumnya mobil dibawa oleh kernetnya dari Purwakarta sampai Kadipaten, dan pergantian untuk kernet tidur di belakang, kemudian supir asli menggantikan membawa unitnya, begitu. Tapi musibah terjadi di sini, hitungan detik mengakibatkan kecelakaan yang cukup fatal. Demikian teman-teman. Jadi teman-teman, informasi sudah disimpulkan kalau sopir alhamdulillah baik-baik saja. Kernet cuma mengalami agak sedikit parah ya, karena jepitan di kaki belakang, di kaki, karena dia lagi tidur di belakang katanya. Informasi demikian menurut keterangan supir. Dan untuk supir sendiri sempat beristirahat di tanjakan atau di perbatasan Tasikmalaya ya, Kadipaten, namun musibah terjadi di sini. Mohon berhati-hati dan waspada selalu, karena kecelakaan dapat terjadi sewaktu-waktu. Ngantuk, lelah, mending istirahat teman-teman, Mas Bos. Pak, hari Bapak ningali pisan ya? Ayo numangkuna Bapak berarti? Berarti. Numangku supir? Oh, ada juga nubuana, supurnya kita. Mohon. Tapi iya Pak, nanti kenaiknya sebenarnya no repotnya? Kenaiknya jadi supir. Oh, kenaik jadi supir? Iya, ada. Oh, ini iya, tabrakannya kenaik apa supir, Pak? Kenaiknya, ayo ngomong-ngomong. Dari tengah-tengah, kalau di tumangku. Iya. Oke, Pak, ayo, Bapak no mangku, nah berarti, Pak? Mangku, dia tak, aku juga tak. Oke, iya. Sarang saha di pangku nanti, Pak? Ya, so, orang mangku mah. Man, pas terjadi, teh, mahoni ngebrul, weh. Ngebrul, kalau itu. Bapak makan ini nyata. Hari naik sok ada jalan mentas teh. Oh, naik bapak makan sadi dinten dagang sayur maksud teh. Oh, apa? Terang. Ini. Apa nggak jalur apa? Oh, nggak jalur na. Dawa jelma sudah. Oh, teh jelma pak? Ya, ya. Bung bapak ungkul gitu. Ya, ya benar saham. Benar apa? Tak anjing kene sih. Ya, kalau cuma deh, terus iya, ayo bapak masuk depan subuh lah, mohon. Nah, dari subuh, terus beres. Kalau luar cuma sedikit terburu. Oke pak, ayo ngup, ayo sauna nu repot nama, kenaik mana banyak? Kenaik. Unit derek sudah di TKP dari Padayungan Derek Pak Yanto untuk evakuasi truk zombie atau dump truk zombie ya. Untuk situasi normal ya, dan evakuasi sendiri tidak akan menimbulkan kemacetan karena untuk TKP sendiri ada di pinggir jalan ya Mas Bos, jadi tidak akan menghambat atau mengganggu arus lalu lintas dari kedua arah. Demikian.